welcome to Pigmented Channel. Terima kasih sudah mengunjungi channel Literasi Natural. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini aku mau sharing tentang caraku mencerahkan kulit dengan menggunakan produk-produk dari Scarlett. Nah, jadi selama ini aku menggunakan produk body shower scrub dari Scarlett yang ini, pomegranate. Ini udah botol kedua sebenarnya. Akan lebih bagus apabila kalian melanjutkannya dengan rangkaian produk skincare Scarlett lainnya seperti body lotionnya juga. Nah, di sini aku rekomendasiin banget produk Scarlett. Kenapa? Karena shower scrubnya ini bukan sembarang shower scrub biasa, tetapi dia itu mengandung whitening agent seperti glutathione yang dapat mencerahkan kulit dengan cepat. Jadi beda dengan sabun mandi lainnya, teman-teman. Dan aku suka banget karena itu isinya 300 ml dengan harga sekitar range-nya itu 55-70 ribu rupiah. Itu murah banget. Dan aku kasih tahu, body lotionnya Scarlett ini beda banget dengan body lotion yang ada di pasaran loh. Kenapa? Karena ternyata dia itu bukan hanya glutathione dan vitamin E aja nih kandungannya, tapi dia juga terdapat kojic acid, niacinamide, glutathione dan vitamin E sebenarnya. Jadi kandungan pencerah whitening agent dalam body lotion Scarlett ini nggak main-main. Jadi benar-benar ada 3 whitening agent yang mampu mencerahkan kulit dengan cepat nih. Contohnya ya, kalau produk lain seperti produk ini, kalian bisa baca sendiri ingredients-nya. Di bagian belakang itu dia cuma ada kandungan niacinamide. Ya, cuma satu doang kandungan niacinamide-nya. Kalian kalau dibandingin sama Scarlett, ini ada 3 loh, ada kojic acid, glutathione dan niacinamide. Yang mana niacinamide itu berfungsi untuk mencerahkan kulit dari dalam sebagai anti radikal bebas, dan juga glutathione sebagai pencerah whitening agent menghilangkan flek hitam, noda, dan juga ada kojic acid yang mampu mengangkat sel kulit mati sehingga mencerahkan kulit yang kusam dengan cepat. Nah, jadi kebetulan si Scarlett ini mengeluarkan produk baru dari shower scrubnya, yaitu ada Freshy, Charming, dan juga Jolly. Nah, ketiga produk baru yang keluar ini udah ada full size-nya dan dia udah launching di tanggal 25 November. Dan kalian bisa langsung order dengan klik link yang ada di description box. Jadi, ada 3 varian baru shower scrubnya Scarlett, yaitu ada varian Freshy, Jolly, dan Charming. Terdapat butiran beads berwarna merah dan biru di bagian dalam shower scrubnya ya. Untuk yang Jolly, warnanya pink dan ada butiran beadsnya, dan ini wanginya seperti parfum YSL, seperti gel, warnanya bening, dan ini saat diaplikasikan enak banget. Dan juga ini busanya lumayan banyak, dan ini wanginya tuh kayak parfum mewah gitu. Untuk yang varian Charming juga sama aja seperti Jolly, cuma beda warna. Kalau ini warnanya violet gitu, ada butiran beadsnya juga. Teksturnya seperti gel juga, warnanya bening, saat diaplikasikan lembut, dan ini busanya juga lumayan banyak. Terus wanginya ini enak manis gitu. Terus yang varian Freshy ini warnanya kuning, tapi sebenarnya kelihatannya emang agak bening. Terus dia ada butiran beads dan sama seperti yang lain juga. Untuk fungsinya juga sama, untuk mencerahkan kulit. Jadi shower scrub ini tuh nggak hanya untuk mencerahkan kulit, tapi kalian kayak mandi parfum juga gitu loh, karena wanginya enak banget semuanya. Nah, ini berikut ini aku kasih kalian review kulit aku. Aku kan selama ini menggunakan rangkaian dari Scarlett nih, mulai dari lulur, shower scrub, sampai body lotionnya juga. Nih, jadi kalau pemakaiannya secara rutin tuh hasilnya akan maksimal gitu. Nah, sini aku jelasin. Jadi untuk fungsi dari shower scrub yang baru ini sama aja seperti varian shower scrub lainnya dari Scarlett sebelumnya. Jadi perbedaannya itu cuma varian wanginya aja. Jadi yang ini tuh lebih segar, ini manis, dan itu wangi kayak parfum YSL itu. Dan fungsinya tetap sama, dan ada kandungan pencerahnya seperti glutathione ya. Jadi ini cepat mencerahkan kulit tubuh, tapi gunakan dengan rangkaian Scarlett lainnya. Jadi body shower scrubnya Scarlett yang ukuran kecilnya itu 30 ml dan ukuran besarnya itu adalah 300 ml. Ini full size ya, dan aku lebih memilih yang ini karena ini tuh lebih murah. Harganya cuma sekitar 70-75 ribu, dan kalian bisa dapat sebesar ini. Ini ada kandungan pencerahnya yang dapat mencerahkan kulit tubuh. Kalau kalian gunainnya secara rutin, kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal pastinya. Jadi pastikan kalian gunain secara rutin seperti lulurnya, gunakan 2-3 kali dalam seminggu. Kemudian shower scrubnya gunakan setiap kali mandi, dan juga hand body lotionnya digunakan sesering mungkin juga boleh loh. Jadi pagi, siang, malam itu tetap boleh digunakan, karena menurut aku ini oke banget. Jadi buat kalian yang tertarik dengan produk Scarlett yang terbaru, atau produk Scarlett lama, atau mau cari produk Scarlett apapun, bisa langsung klik link yang ada di description box ya. Oke teman-teman, jadi sampai sini aja dulu tips review kalian dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya dengan tips-tips menarik lainnya. Assalamualaikum.